Halo sobat, selamat datang kembali di channel youtube mas Timon Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang blog Bagaimana sih cara share link blog ke media sosial yang benar Jadi biasanya kita share blog itu ke facebook ya Facebook dan whatsapp Nah di sini teman-teman, kalau teman-teman melakukan spam di sini akan apa namanya dilaporkan oleh teman sendiri, ya? Bukan teman sendiri, bahkan orang-orang di dalam grup ini akan melaporkan bareng-bareng buat teman-teman ke Facebook. Ya, otomatis kalau sudah spam, kita nggak bisa share link lagi. Nah, cara share yang benar itu seperti apa? Bukan cara yang benar sih, sebenarnya ini adalah cara saya, tetapi selama ini cara saya ini aman. Jadi, buat teman-teman sekalian, saya coba salah satu contoh. Saya akan share link uh, tutorial, ya. Di sini ada set map saya, set map saya khusus tutorial blogging. Ya, di sini saya ambil linknya dulu. Saya enggak langsung kasih linknya di sini mentah-mentah. Ya, saya coba uh, bantuan menggunakan Bitly. Nah, uh, di sini adalah untuk short link. Ya, untuk memperpendek, jadi teman-teman bisa paste di sini linknya. Habis itu, short nanti dia akan tampil seperti ini. Set map, dia short nanti dia akan tampil seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tinggal copy saja kita sudah ambil linknya jadi linknya pendek ya nggak panjang seperti ini nah kita masuk ke Facebook di Facebook sini teman-teman untuk share link saran saya menggunakan sebuah status ya salah satu contoh di sini saya membuat sebuah tips menjadi penulis blog nah di sini saya kasih tipsnya panjang orang supaya jelas setelah itu baru saya kasih linknya ya di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk sedot apa namanya template ini ke Mas Sugeng ya di sini ada tutorial YouTube. Nah, kebetulan YouTube saya sudah di custom yang Mas Timon. Jadi di sini sebenarnya pendek. Bisa juga saya menggunakan Bitly, tapi saya ini tidak menggunakan. Nah, kalau untuk link blognya kita masukkan juga di sini. Nah, saya edit, saya edit ya. Jadi buat teman sobatku sekalian jangan langsung share link ya. Saran saya menggunakan artikel seperti ini. Nah di sini ada tutorial lengkap. Nah di sini mungkin tutorial lengkap, tutorial YouTube di sini saya anu ya YouTube nah seperti ini nah di bawahnya lagi saya kasih link anu ya tutorial artikel nah seperti ini menggunakan artikel terkadang teman-teman itu nggak uh, punya akses data untuk nonton YouTube otomatis menggunakan artikel seperti ini caranya seperti ini teman-teman dibuat seperti ini baru kita uh, share nah ada beberapa juga yang ngotot Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Dia bitly, bitly seperti ini ya. Nah, ada ya teman-teman yang ngotot nge-share langsung langsung apa namanya? E video ataupun link ya langsung ya seperti ini. Di sini kalau orangnya nggak suka biasanya langsung diblokir ya. Di sini ada fasilitasnya biasanya. Di sini bisa hapus postingan untuk khusus admin ya. Khusus admin. Kalau semuanya apa namanya bukan admin biasanya bisa melaporkan juga. Bisa dilaporkan kalau versi handphone tuh bisa dilaporkan. Nah, tapi karena ini berhubungan dengan blog, di sini grup blogger, jadi tetap aman. Nah, kita coba lihat, saya contohkan satu, ada video yang, apa namanya, e, nge-share bukan pada tempatnya. Jadi, biasanya, nah ini, seperti ini, siaran langsung. Siaran langsung di sini, nggak, nggak pas ya, kalau siaran langsung di sini, nggak tahu tentang apa nih, mabar. Nah, otomatis biasanya saya lakukan hapus postingan, hapus penulis, hapus postingan. Biasanya saya senyapkan pembuat. Nah, saya biasanya lakukan senyapkan pembuat: hapus postingan dan hapus penulis. Saya hapus postingan dulu. Nah, seperti ini: hapus postingan di sini sudah ada aturannya ya. Kalau semuanya aturannya, tinggal kita klik di sini. Nah, supaya dia bisa baca ya, bagikan aturan, bagikan aturan yang dilanggar atau secara publik. Nah, kita langsung hap, lakukan hapus ya. Ini bisa opsional, lakukan hapus. Nah kalau teman-teman dilakukan hapus sama adminnya di sini bisa jadi eh, apa namanya teman-teman nggak -teman bisa posting lagi apalagi kalau yang ada pilihan disenyapkan ya di sini ada senyapkan pembuat Nah di sini ada pilihan ya senyapkan pembuat ini bisa kita lakukan senyapkan ya ini bisa 24 jam bisa 28 hari jadi kalau udah disenyapkan teman-teman nggak -teman bisa share link lagi saran saya eh, untuk share link di media sosial untuk di Facebook Tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah tepat sasaran. Tepat sasaran itu seperti apa? Salah satu contoh punya saya ini kan tentang tutorial blog ya. Jadi saya di grup blogger ya. Jangan teman-teman share itu di blog, di grup masakan. Salah satu contoh mungkin cari grup masakan atau grup apa seperti itu, jangan. Nanti teman-teman dilaporkan spam seperti itu. Yang kedua, untuk media sosial WhatsApp ya, di WA. Di WA di sini teman-teman saran saya jangan ya karena notifikasi di WhatsApp di sini e, ternyata itu selalu masuk ke nomor handphone ya kalau teman-teman lakukan terus secara menerus itu akan dilaporkan spam ya kita bisa laporkan spam seperti ini ada kalau nggak salah itu untuk fasilitas spam itu ada biasanya atau akunnya kita klik di sini nah di sini info kontak pilih hapus pesan hapus chat bisukan notifikasi seingat saya pernah di apa kita lakukan pemblokiran. Jadi buat teman-teman kalau share di media sosial termasuk WA jangan sembarangan ya. Kalau di grup seperti ini otomatis anggota grupnya akan keluar. Bahkan teman-teman akan diperingatkan oleh pengurus grupnya. Terlebih lagi kalau teman-teman sharenya itu ke perorangan, teman-teman akan diblokir. Bahkan nomor handphone teman-teman akan diblokir dan akan dihapus. Ya, jadi buat teman sobatku sekalian, saran saya bagus itu main SEO ya. Buat blog, tutorial blog atau Uh, apa namanya konten-konten seperti ini? Kita bagus, berada bersaing itu di search engine Google, ya. Jadi, seperti ini di Google. Jadi, pada saat di, 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 diketikkan kata kunci, salah satu contoh, Mas Timon, seperti ini bagus. Kita itu mendapatkan traffic itu dari Google langsung, ya, dari beranda Google. Jadi, kalau dari media sosial, nah, seperti ini. Uh, kalau blog, kita bisa berada di atas, otomatis visitor kita akan banyak. Tapi, kalau teman-teman berfokus dengan media sosial seperti ini, saya yakin deh. Uh, bukan hanya teman-teman apa link link blognya diblokir dari Facebook saja, tetapi visitor dari apa namanya Facebook itu kurang bagus ya, karena ada beberapa teman itu yang jail, bahkan melakukan pemblokiran, bahkan bom klik seperti itu, bahkan melakukan uh, jingling sejenisnya seperti itu. Jadi buat sobatku, saran saya batasin untuk share ke media sosial mungkin seperlunya saja. Oke okay, sobatku, mungkin itu saja uh, sharing saya hari ini tentang Bagaimana cara aman share link blog ke media sosial? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.